Assalamualaikum sahabat. Hari ni yang mau nak tunjuk kelulut ni terkena serangan sama ada BSF ataupun apa nak tunjuk ataupun lebah tapir. Yang mana satu dia? Hamba tidak pasti. Kalau sahabat pasti macam ni serangan gapo ni, sahabat boleh type dalam ruangan komen dah. Kita tunjuk ni. Okey, ini koloni perangkap yang kuat hari tu. Pada tanggal 10 tahun 2022. Dia pada asalnya ada corong tapi selalu dimakan oleh lebah tapir. Lebah tapir. Dan hari ni apa perasa dia sudah tidak ada dan sarangnya dipenuhi dengan lava. Tengok sahabat. Ni sama ada tebah tapir ataupun lava BSF. Ha. Lava gapo gini sobat. Kalau BSF rasanya dia kecil sikit ke? Ni besar ni. Jadi yang bakal bakar semua ni. Dan dalam ni pun bakal buka lah. Okay, kita lanjut sobat dah. Kamu akan guna torch. Okay sobat. Kita lanjut dah. Kita lanjut. Amba letak kamera dekat mana ni. Ok, amba letak kamera sini sahabat. Jadi sobat, sobat nampak tu, ini skru ni, hamba pakai skru. Jadi hamba kena ambil pembuka skru dululah, hamba tak ingat hari tu. Okay, sobat, kita ambil kita letak sini, ambil letak di sini senang. Kita ambil letak di situ senang. Agak nampak. Jadi sobat, kita kena buka skru dia dulu. Mana? 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 Tak. Oh, ni kopi. Ha tu sebab buat kelik. Gak ingin lah pun tak ada telur lah maksudnya. Kita tak cek juga tu. Ya tak boleh kalau dah ibu malak dia ada tu. Ha tu tu buat kelik tak cek telur juga. Bakar dah. Tak pergi. Amun tobik ke? Yang wui tobik saya ke habuk. Kutik-kutik ni kaya.
Jadi sobat ini. Mau atau? Mau sobat ini. Yang sobat. Madu, Yuti, ada Yuti kata nak beli. Ini tengok ni sobat. Ini sama ada black soldier fly ataupun lava. Apa dia? Saya rasa ada dah. Ada dah dah rasa nanti tak boleh ambil lagi. Nanti kita ambil sekali ya, mudah kalau tidak cuba salah. Ha. Ini sama ada. Ha, tahu dah. Ya? Yeah? Ha, tahu dia cair. Sama ada. Sama ada. Oh ni sahabat. Ni sama ada black soldier fly punya lava ataupun lava lebah tapir. Tapi yang besar ini lava lebah tapir sahabat. Tengok ha. 1 kiloan madu ni sahabat. Habis dalam stok ni. Oh. Ya sahabat. Oh, rugi saya. Nak buat macam mana sahabat ni? Semoga menjadi pengajaran, kita selalu kena check lah. Ini dia masuk melalui muncung corong ni. Dia masuk melalui corong ni sahabat. Corong ni. Mana nak buai ni benda ni. Okay, sebab jadi hak ni botu dah buai tadi ni, kita pasalah kita bakar bersih balik dalam ni. Kita bias itu kecil ini pula.
jadi ni dia sahabat kotak tadi dia. Kotak tadi. Nama kita tutup balik dengan plastik ni. Nama kita buat jebakan balik lah. Buat guna untuk buat perangkap balik. Nah, ini total loss sahabat. Mungkin sudah ada 1 kilo madu dalam ni. Hai, celaka main dengan musuh-musuh kelulut ni. Macam itulah bisnes sahabat. Ha, sudah banyak juga yang lah saya rugi. Tapi menjadi pengajaran lah sahabat dok. Benda sentiasa mesti dipantau. Sebab hamba ni kekangan kerja. Hamba sebulan di KL, sebulan balik ke kampung. Macam itulah sahabat. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.